Pemirsa, pertanian dan perkebunan di Indonesia punya potensi yang besar tentunya, terlebih bila dikombinasikan menjadi destinasi wisata. Ya, dengan pengelolaan yang tepat, keduanya bisa menjadi sumber pendapatan baru yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. Pertanian dan perkebunan di Indonesia punya nilai ekonomi yang tinggi. Selain hasil panen, pesonanya yang unik bisa menjadi tujuan wisata. Seiring waktu, agrowisata di Indonesia memang berkembang pesat. Namun sayang, hasilnya belum maksimal. Perbaikan sarana dan infrastruktur harus segera dilakukan agar memberi kemudahan akses bagi wisatawan. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD dan 265 Dewan Pimpinan Ranting DPRT Partai Perindo se Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis petang. Ya, infrastrukturnya harus diperbaiki. Apapun yang dikatakan wisata, artinya kan kita ingin dari luar itu masuk kemari supaya ekonominya yang terkait dengan wisata itu bisa tumbuh. Apa yang kurang harus diperbarui. Jadi tidak bisa kemudian orang diimbau supaya datang begitu saja. Tanpa promosi orang tidak tahu. Ya, jadi kalau sudah berjalan ya harus dijaga ya supaya tetap bersih ya, tetap baik, tetap nyaman ya, keamanannya juga yang lain-lainnya. Tentunya itu akan menjadi potensi wisata yang luar biasa dan juga masyarakatnya terkait masalah UMKM-nya hampir ada 65.000 yang mana di UMKM itu ada makanan khas Wonosobo yang hidupnya di dataran tinggi Dieng. Memberdayakan masyarakat menjadi perjuangan dari Partai Perindo. Dalam acara ini, gerobak Perindo diberikan kepada 17 pelaku UMKM binaan se-Kabupaten Wonosobo. Tak hanya itu, program lain juga hadir dalam bentuk warung sejahtera. Salah satunya yang ditinjau langsung oleh HT dan rombongan pengurus pusat serta wilayah Partai Perindo di Jalan Dieng, Rowopeni, Kabupaten Wonosobo. Partai Perindo terus mendorong masyarakat untuk produktif. Dengan begitu, harapannya Indonesia bisa cepat sejahtera.